Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel kesayangan kita semua, Dr. Hewan Zai. Channel informasi seputar peternakan dan kesehatan hewan. Pada kesempatan ini saya akan berbagi tips cara mudah mengobati kucing sakit mata. Tidak sedikit yang menganggap kucing peliharaan sebagai bagian dari keluarganya. Tingkah lakunya dan penampilannya yang menggemaskan membuat cat lover mencurahkan perhatian dan kasih sayangnya. Kucing juga bisa menjadi penghilang stres, menjadi teman bermain di kala penat. Namun, apa jadinya kalau terjadi hal yang aneh pada kucing kamu, seperti mata kucing berair? Menurut Carolina Veterinary Specialist, ini merupakan reaksi alami kucing jika ada kotoran atau benda asing yang masuk ke dalam mata. Air mata berfungsi untuk melindungi dan membersihkan mata dari kotoran. Namun, jika mata kucing terus-terusan mengeluarkan cairan selama beberapa hari, sobat harus memeriksanya. Hanya saja jangan langsung panik. Sebagai langkah awal, sobat harus bertindak cepat agar masalah tidak semakin parah dan menimbulkan komplikasi. Sebab, bisa saja kucing mengalami alergi, lagi dalam keadaan sakit atau karena cacingan atau karena infeksi. Berikut ini kami sajikan beberapa cara mengobati mata kucing berair yang perlu sobat ketahui. 1. Mengompres dan membersihkan secara halus dengan kapas atau kain yang dibasahi air hangat. Langkah ini menjadi yang paling mudah untuk diterapkan sobat di rumah. Usapkan dari saluran air mata secara perlahan dan lembut dan lanjutkan dengan putaran melingkar di matanya. Proses ini membantu cairan dan kotoran keluar dari mata. Setidaknya, dapat memperjelas penglihatan. Sebaiknya minta bantuan teman untuk megangi kucingnya saat melakukan cara ini, untuk berjaga-jaga jika kucingnya mengamuk. 2. Teteskan obat mata. Obat tetes mata menjadi salah satu opsi paling ampuh untuk mengobati mata kucing yang berair. Obat tetes mata bisa didapat dari dokter hewan atau bisa dibeli di pet shop. Dalam menggunakan ini, sobat harus berhati-hati. Jangan sampai ujung obat tetes menyentuh langsung mata kucing. Ya, disarankan meminta orang lain untuk menggendong kucing supaya ia lebih nyaman dan mudah meneteskan obatnya. 3. Beri obat cacing. Nah sobat, jika sakit mata pada kucing sobat dikarenakan cacingan, maka sebaiknya juga diberikan obat cacing yang bisa diberikan secara oral atau disuntik oleh dokter hewan. 4. Beri vitamin A dan C. Untuk membantu kerja obat yang diberikan, sobat bisa menambahkan dengan pemberian vitamin A bisa didapat dari dokter hewan atau beli di apotek atau pet shop yang menjualnya. 5. Beri makanan yang bergizi. Cara ini adalah langkah membantu proses penyembuhan dari segi nutrisi. Diberi makanan yang bergizi, seimbang, dan berkualitas tinggi. Tujuannya agar sistem kekebalannya makin baik hingga dapat melawan infeksi. Makanan yang kaya akan vitamin A dan C sangat baik untuk kekebalan dan kesehatan mata. 6. Bawa ke dokter hewan. Apabila berbagai cara telah dilakukan dan belum membuahkan hasil, langkah selanjutnya yang paling bijak adalah membawanya ke dokter hewan. Apalagi kondisi mata berair kucing disertai gejala lain yang membuatnya tampak sakit atau tidak nyaman. Jika tidak mengalami perubahan, segera dapatkan bantuan dokter hewan agar kucing kesayangan sobat mendapat perawatan yang tepat. Terima kasih kepada sobat semua yang sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe dan aktifkan tombol lonceng. Semoga Allah membalas kebaikan sobat semua. Terima kasih Pak Deni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.